Akhirnya datang juga nih setelah tertunda beberapa hari. Tertunda beberapa hari, sehari sih kayaknya, tertunda sehari 2 hari doang. Tertunda akhirnya datang juga nih dengan selamat semalam. Cucak jenggot Jawa anakan sesarang 2 ekor guys. Oke, mantep mantep banget ini. Waduh, 2 minggu lagi mandiri dia. Ini umur 2 mingguan mandiri. Cepet sih ginian mandirinya juga, cepet banget. Ini sesarang 2 ekor cucak jenggot Jawa Barat. Ini dari Jawa Barat. Burung jarang ada, cuman tahun ini kayaknya lagi banyak. Dan kita nggak tahu ke depan-depannya bakal ada lagi nggak. Manfaatkan selagi ada burungnya, ntar giliran udah nggak ada pada nanyain, giliran ada biasa ngilang, giliran nggak ada nanyain kapan ada lagi, ada lagi kapan, kapan ada lagi, ada lagi kapan. Ntar pas sudah ada ini ready, blas, hilang. Ya itu sih terserah kalian, saya mah ada turun info ya ada. Kalau kalian mau DP ya jangan, soalnya ada nggak ready barang itu belum tentu sebulan 2 bulan ada, jadi nggak bisa lah kalau DP gitu. Kalau barang-barang yang susah, kecuali burung udah mau ready, udah persiapan ada nih sekian tanggal sekian, ya udah mau DP silahkan. Tapi kalau burung belum ada hilalnya, belum ada kabarnya, DP mesen gitu, wah nggak bisa itu, kacau, bikin pikiran doang. Oke, ini cucak jenggotnya hanya ada 2 ekor, mantep banget no guys. Nah, udah mulai kelihatan no aki-aki berjenggotnya no. Oh jenggotnya no udah kelihatan no. Oh dia karakteristiknya persis kayak crocok. Kalau yang biasanya miara crocok dan hidup, miara ginian pasti hidup. Persis banget kayak crocok, crocok yang buat tilang. Terus ini ada 1 ekor anakan, bukan anak. Duh. Wih di puyuh gonggong. Nuh, puyuh gonggong Jawa. Puyuh gonggong Jawa ada 1 ekor, no mantep banget. Mulus, gemuk, mantep. Terus ini kita unboxing ditemenin ayam hutan hijau. Ini ayam hutan hijau sepasang, nih ayam hutan hijau jantannya. Udah mabung nih, mantep. Ini ayam hutan merah Jawa betinanya. Ini dalam proses penjinakan. Kalau kita yang turun langsung sih ayam hutan pasti jinak. Tapi permasalahannya adalah kita nggak selalu sempet buat turun langsung. Kalau kita yang udah turun langsung mau jinak pasti ayam. Ayam hutan, merak, apa aja juga jinak. Dan musang dah, asal jangan musang, males digigitin. Bonyok tangan digigitin musang. Mending jinakin burung hantu gitu, gampang. 3 hari juga jinak, jinakin burung hantu, burung-burung predator. Gonggong Jawanya ada 1 ekor doang guys. Oke, ayayayayaya, jenggot gua. Aduh, udah. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dah. Bye.